Piramid merupakan struktur seni bina hebat yang dibina dari batuan dan mempunyai asas tapak segi empat tepat dan empat sisi cerun segi tiga yang bercantum di puncak. Piramid banyak dibina dalam zaman yang berbeza di Mesir, Sudan, Ethiopia, Greece, Itali, India, Thailand, Mexico, Amerika Selatan dan beberapa kawasan kepulauan Lautan Pasifik. Piramid yang terdapat di Giza, Mesir oleh Fir'aun dan kawasan selatan Amerika adalah paling terkenal. Jadi, video kali ini kami akan berkongsi mengenai bagaimana piramid ini dibina dari segi kejuruteraan dan sains. Teruskan menonton. Fir'aun-Fir'aun di Mesir dahulunya percaya mereka akan menjadi Tuhan selepas mati. Untuk bersedia ke alam seterusnya, mereka membina kuil untuk Tuhan dan juga kubur piramid besar untuk diri mereka di mana ia akan dimasukkan dengan pelbagai barangan untuk membantu mereka di dunia lain. Piramid yang dibina di zaman Mesir kuno adalah bangunan untuk pengebumian. Tiga Fir'aun, Khufu, Khafre dan Menkaure membina makam piramid sangat besar dan bertahan sehingga kini. Selama lebih 4,000 tahun, piramid di Giza terus memukau pandangan pelancong dan pada masa yang sama, masih banyak memberi misteri yang belum terungkai. Binaan piramid adalah sangat mengagumkan walaupun dibina pada zaman purba dan amat sukar untuk dibayangkan berusia lebih daripada 4,000 tahun dahulu. Giza mempunyai tiga piramid terbesar iaitu Khufu 146 meter yang juga dikenali sebagai The Great Pyramid, Khafre 143 meter dan Menkaure 64 meter. Semuanya adalah lambang kemegahan dari projek kejuruteraan yang hebat dan berani dalam sejarah dunia. Garisan masa tahun dan dinasti Fir'aun. Sekitar tahun 2550 sebelum Masihi, Khufu, raja kedua pada dinasti keempat, memulakan pembinaan piramid di Giza. Sekitar tahun 2530 sebelum Masihi, Rejidif, iaitu anak Khufu, memerintah selama beberapa tahun. Beliau mengarahkan pembinaan piramid di selatan Giza, tetapi pembinaan tidak siap hingga hari ini. Sekitar tahun 2520 sebelum Masihi, Khafre, iaitu anak Khufu, memerintah pembinaan piramid kedua di Giza. Walaupun struktur lebih kecil daripada piramid Khufu, ianya terletak di kawasan sedikit tinggi menyebabkan ia kelihatan lebih tinggi. Sekitar tahun 2490 sebelum Masihi, selepas menggantikan pemerintahan ayahnya, Menkaure juga membina piramid di sebelah ayahnya, Khafre dan datuknya Khufu. Banyak barangan di dalam tiga piramid ini telah dicuri. Semua Fir'aun yang membina piramid di Giza mengikuti peraturan tertentu, iaitu hadapan piramid Khafre selari dengan bahagian sisi barat piramid Khufu dan sisi hadapan piramid Menkaure selari dengan bahagian sisi barat Khafre. Peringkat pembinaan piramid. Mastaba. Teknik yang digunakan untuk membina piramid di Giza memakan masa beratus tahun. Piramid berasal dari struktur kubur bersegi empat tepat, mastaba, yang dibina di Mesir sejak 4,000 tahun dahulu berdasarkan kajian oleh ahli arkeologi. Kemajuan berlaku di zaman pemerintahan Fir'aun Djoser bermula tahun 2630 sebelum Masihi. Kubur mastaba Fir'aun Djoser di Saqqara dibina dengan struktur mudah berbentuk segi empat tepat yang kemudiannya dibangunkan menjadi enam lapisan tangga berbentuk seperti piramid dengan laluan bawah tanah dan beberapa ruang kosong. Piramid di zaman Fir'aun Snefru. Pembangunan piramid ditambah baik lagi selepas zaman pemerintahan Fir'aun Snefru yang membina sekurang-kurangnya tiga piramid iaitu The Band Pyramid, The Red Pyramid dan The Medium Pyramid. Piramid dibina mempunyai permukaan yang licin dan bukannya bertingkat seperti sebelumnya. Namun dapat dilihat seni bina arkitek piramid bermasalah. Salah satu piramid yang dibina di Dashur yang dikenali sebagai The Band Pyramid kerana sudut piramid tersebut telah berubah di sebahagian atasnya yang membuatnya kelihatan seperti bengkok. Penyelidik menyatakan sudut yang bengkok ini disebabkan kesilapan dalam mereka bentuk. Para arkitek Snefru telah membuat pembaikan dalam pembinaan piramid kedua di Dashur yang dinamakan sebagai Red Pyramid kerana warna batuannya dan ianya mempunyai sudut yang sama serta menjadi piramid yang cantik. Anak Snefru iaitu Khufu mempelajari kesilapan yang dilakukan ayahnya dan generasi sebelumnya. Seterusnya berjaya membina The Great Pyramid di Giza yang merupakan piramid terbesar di dunia. Generasi pemerintahan berikutnya juga membina piramid hebat yang lain di Giza. Perancangan pembinaan piramid. Fir'aun-Fir'aun melantik pegawai tertingginya untuk memantau pembinaan piramid. Penyelidik berusaha untuk mengkaji secara mendalam kesukaran pelan pembinaan piramid dan juga kuil-kuil serta makam lain yang banyak di kawasan berdekatan. Penyelidik mendapati masyarakat Mesir purba ini mempunyai kebolehan untuk menyusun struktur-struktur binaan ke arah barat dengan tepat. Mereka mungkin menggunakan kedudukan bintang seperti polaris dan tali untuk teknik tersebut. Bekalan makanan untuk pekerja. Selama beberapa tahun yang lepas,
Para ahli arkeologi menggali dan mengkaji pelabuhan di Giza yang dipercayai digunakan untuk membawa masuk bekalan, makanan dan tenaga kerja. Catatan yang dijumpai menerangkan kepentingan pelabuhan Giza, iaitu batu kapur yang digunakan di bahagian luar piramid dihantar dari kuari ke kawasan piramid dalam masa beberapa hari menggunakan kapal. Bandar dibina untuk menempatkan rumah-rumah pegawai, barisan barak rumah untuk tentera dan bangunan menyimpan tanah liat yang digunakan untuk merekod catatan. Pekerja biasa pula tinggal di rumah-rumah berdekatan piramid. Dianggarkan oleh ahli arkeologi bahawa jumlah tenaga kerja di Giza adalah sekitar 10,000 orang untuk ketiga-tiga piramid ini. Pekerja semuanya diberi makan yang cukup. Haiwan ternakan dibawa dari kawasan lembah Nil dan diletakkan di kandang sebelum disembelih bagi dijadikan makanan untuk pekerja. Pekerja yang mendapat sumber makanan daging membolehkan mereka bekerja dengan lebih kuat. Bekalan bongkah batu kapur. Kebanyakan bongkah batu kapur yang digunakan untuk piramid Khufu diambil dari kuari yang terletak berhampiran di selatan kawasan piramid. Selepas siap, setiap piramid dihias dengan batuan kapur yang licin. Akan tetapi, kebanyakan batuan kapur tersebut sudah hilang kerana digunakan untuk pembangunan di negara Mesir selama beribu tahun selepas itu. Memindahkan bongkah batuan. Untuk memindahkan dan menggerakkan batuan di atas daratan, orang Mesir menggunakan kereta luncur yang besar yang akan ditolak atau ditarik oleh ramai pekerja. Tanah pasir di kawasan tersebut akan dibasahkan dengan air untuk mengurangkan geseran bagi memudahkan pergerakan. Dengan membasahkan pasir, ia boleh mengurangkan jumlah pekerja untuk menarik kereta luncur semasa membawa bongkah batuan sehingga separuh berbanding di atas pasir yang kering. Ramai ahli arkeologi juga bersetuju bahawa apabila bongkah batuan tiba di kawasan piramid, sistem rem iaitu kayu menegak diletakkan pada piramid untuk menaikkan bongkah batuan digunakan. Mereka masih tidak pasti bagaimana orang Mesir purba ini mencipta sistem ini. Kajian terkini. Data terbaru sedang giat diproses dari projek Scan Pyramid Mission, iaitu inisiatif yang sedang dilakukan oleh tiga buah universiti bersama Heritage Innovation Preservation Institute dan The Egyptian Ministry of Antiquities. Para saintis mengimbas dan kemudiannya membina semula struktur piramid-piramid di Giza menggunakan pelbagai teknologi. Mereka menjumpai lebih banyak data mengenai pembinaan piramid dan juga telah menjumpai banyak ruang ataupun bilik kosong di dalam struktur piramid yang sebelum ini tidak pernah ditemui. Ini termasuklah penemuan ruang kosong yang besar di piramid Khufu menggunakan teknik pengimbas sinaran. Kesimpulannya, piramid-piramid Giza ini adalah struktur binaan hebat dibina oleh Mesir Purba yang masih menyimpan beribu rahsia hingga sekarang. Penduduk Mesir Purba ini telah meletakkan tanda aras yang tinggi dalam kehebatan peradaban manusia yang sekarang ini diukur dengan nilai tingginya bangunan dibina dan kemodenan teknologi. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.